Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian? Selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun dalam masa pandemi. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Bu Wahyu akan membawakan cerita boneka tentang menjaga pantai kita. Nah, yuk dengarkan ya. Pada hari Minggu yang cerah, Ayah mengajak Dila dan Kak Doni untuk pergi bermain ke pantai. Dila sangat senang di pantai. Ia bermain pasir sampai puas ditemani oleh Kak Doni. Nah, setelah asing bermain, Dila jadi lapar. Ia pun menghampiri ayah untuk minta makan. Ayah. Dila lapar. Oh. Sudah lapar ya? Tadi Ayah belikan makanan untuk Dila dan Kak Doni. Nih, makanannya. Wah! Ada nasi ayam. Ada ayam gorengnya ya, ya? Iya. Ayah juga belikan es susu coklat untuk kalian. Wah! kasih ayah. Apa boleh Dila membawa makanan sambil makan di sana sama Kak Doni ya? Boleh saja, tapi ingat cucilah tanganmu dulu. Lihat di sana ada tempat untuk mencuci tangan. Baik ayah. Dila pun membawa makanan itu untuk dimakan bersama Kak Doni. Sebelum makan, mereka mencuci tangan terlebih dahulu. Dan membaca doa. Nah, setelah selesai makan, ternyata Dila membuang sampah tidak pada tempatnya. Ia membuang sampah sembarangan. "Dila, kok kamu tidak membuang sampah itu ke tempat sampah?" "Malas, Kak, tempat sampahnya jauh." "Tidak boleh seperti itu, Dila. Kita tidak boleh membuang sampah." Sembarangan, apalagi di pantai. Emangnya? Kenapa, Kak? Karena kalau pantai ini banyak sampah, pemandangan jadi tidak bagus lagi. Coba, Kak Doni tanya. Menurut Dila, pemandangan pantai ini bagus tidak? Hmm, bagus sekali, Kak. Pantainya bersih, pasirnya putih, Air lautnya juga bersih dan berwarna biru, Kak. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau pantai ini banyak sampahnya, pemandangannya masih akan tetap bagus, tidak? Tidak, Kak. Kalau banyak sampahnya, pasti kotor, jelek, dan baunya tidak enak. Nah, itu. Dila tahu membuang sampah sembarangan di pantai akan membuat pantai kotor. Sampah-sampah itu merusak pemandangan. Selain itu, sampah-sampah ini bisa membunuh ikan dan hewan-hewan lain yang ada di laut loh. Loh, kok bisa begitu, Kak? Iya. Sampah ini akan terbawa arus laut sampai ke tengah. Kemudian kalau ada ikan yang lewat, bisa-bisa mereka memakannya. Mereka kira sampah ini makanan. Coba kau bayangkan apa yang terjadi jika ikan-ikan itu memakan sampah-sampah plastik ini. Ah, ah, itu kan sampah plastik kak. Pasti ikan-ikannya akan mati ya. Betul. Ikan dan hewan-hewan lain yang ada di laut pasti mati kalau memakan sampah plastik yang kita buang sembarangan. Kasihan sekali. Nah, Dila mau itu terjadi? Tidak mau, Kak. Dila tidak mau pantai ini jadi kotor jadi jelek, bau. Gila juga nggak mau ikan-ikan mati karena makan sampah plastik. Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang Dila jangan membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan sampah kita. Iya kak, Dila mengerti. Dila akan memunguti sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, begitu dong. Ini baru adik kak Doni yang cantik, ah kakak. Dila berdiri dan berjalan menuju ke tempat sampah. Ia membuang sampah pada tempatnya. Sejak saat itu, Dila berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak malas membuang sampah lagi. Ya, nah anak-anak, anak-anak juga harus seperti Dila ya, membuang sampah pada tempatnya dimanapun anak-anak berada. Termasuk saat kita sedang di pantai. Sampah-sampah itu bisa merusak pemandangan pantai dan juga bisa membunuh hewan-hewan yang ada. Berbahaya sekali ya. Kalian tidak mau kan kalau pantai kita jadi kotor dan ikannya mati. Nah yuk mulai sekarang Biasakan kita membuang sampah pada tempatnya. Ayo, kita jaga pantai kita agar selalu bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah kita bagaimana menjaga pantai kita. Ya, jadilah anak yang hebat dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalian pasti bisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bu Wahyu tentang menjaga pantai kita. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.